Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyebut tak menutup kemungkinan sidang kabinet paripurna akan dilakukan di IKN dengan syarat semua perlengkapan yang dibutuhkan sudah siap. Menurut Presiden, sidang kabinet paripurna dapat dilakukan sebelum 17 Agustus di IKN agar dapat memberikan pengalaman bagi berbagai pihak untuk merasakan istana di IKN. Meski begitu, Jokowi menegaskan semua perlengkapan yang dibutuhkan seperti listrik, air, AC, dan furniture lainnya sudah harus siap. Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono, turut menegaskan sidang kabinet paripurna akan digelar pada tanggal 12 Agustus 2024 di IKN. Basuki menyebut dalam sidang kabinet paripurna nanti, seluruh menteri termasuk kepala lembaga akan hadir di IKN. Terkait sarana-prasarana, Basuki memastikan fasilitas yang dibutuhkan untuk menggelar sidang kabinet paripurna sudah siap. Untuk sidang kabinet itu jadinya kan? Tanggal, kalau nggak salah tanggal 12. 12? Semua menteri udah pasti? Iya, tanggal 11 sudah bersama, nanti tanggal 12-nya direncanakan, itu belum direncanakan untuk sidang kabinet.